Halo teman-teman, di sini aku mau unboxing ya peralatan YouTube yang murah meriah. Ini nggak sampai 100.000, kalian tuh udah bisa dapat perlengkapan-perlengkapan untuk mendukung kalian nge-YouTube. Di sini aku dikirim dari si cepat ya, makanya barangnya cepat banget datang meskipun lagi masa 12-12 Shopee ya. Aku belinya di Shopee. Di e-commerce lain juga ada sih, banyak di Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Mungkin kita sekarang langsung aja ya unboxing ya. Ya, udah mulai kebuka nih. Ada beberapa barang yang aku beli. Tapi sebenarnya total belinya ini 150, soalnya ada apa ya? Ada barang yang seharusnya enggak bukan harus dibutuhkan bagi kalian kalau untuk nge-YouTube, tapi ini dibutuhkan banget buat aku karena konten aku nih konten talk show. Nanti kamu kalian nanti bakal tahu lah apa yang aku maksud. Baik, barang yang pertama ini aku beli clip-onnya ya, untuk clip-onnya harganya itu Rp25.000 harga aslinya, tapi kemarin ada diskon jadi Rp13.000 doang cuma dapat. Nah, ini clip-onnya seperti ini. Ada isinya lagi kayak ya? Oh, enggak ada. Kita keluarkan dulu ya clip onnya, kita cek. Nah, ini dia clip onnya. Clip onnya ini digunakan ditambah dengan splitter ya. Jadi kalau kalian mau rekaman pakai HP, splitter ini harus digunakan gitu supaya masuk suaranya. Terus dicoloki ke bagian mic-nya. Bagian mic-nya itu di sini nih. Di sini bagian mic-nya. Kalau kalian masukkan di bagian headset, dia nggak bakal kedengaran dia suaranya, nggak bakal masuk. Jadi masuknya tuh di bagian mic, cara gunanya gitu. Nah, kalau yang ini busanya ini nih gunanya untuk ngilangin noise ya, supaya nggak ada suara masuk dari luar atau suara yang lebih jernih lagi, nggak ada gangguan gitu. Nah, kalau untuk splitter ini harganya itu murah teman-teman. Kemarin itu aku belinya dapat diskon sampai 5.000. Meskipun harga aslinya itu 10 sampai 20.000 lah kalau di toko-toko itu, mungkin mereka udah masuki ongkirnya ya, tapi kalau di toko biasanya tuh harganya murah kok. Jadi kalau clip on tambah splitter tadi itu ya harganya murah lah, 16.000 itu kalian udah bisa dapat gitu. Berikutnya kita akan unboxing dari Boya M1DM Dual Omnidirectional Lavalier Mic. Ini nggak wajib ya yang kalian beli ini. Yang seperti gue bilang tadi, ini sama kayak clip on, tapi bedanya tuh dianya dua kepala gitu untuk rekaman berdua. Kalau clip on kan kepalanya cuma satu ya, satu doang kepalanya. Jadi kalau teman kalian mau ngomong ya tukar-tukaran gitu, jadi repot. Nah, sini kita unboxing dulu ya isinya apa aja kita dapat. Untuk harganya teman-teman, ini harga aslinya 190.000. kemarin ada diskon 12-12 itu ya, aku dapatnya harga 90.000, lumayan lah, murah. Dan aku bilang tadi ini nggak terlalu wajib yang buat kalian tuh pemula, YouTuber pemula. Kalau kontennya sendiri-sendiri ya pakai clip on biasa aja tadi, 13.000, jadi nggak perlu yang wah kayak gini ya. Ini tasnya, gunanya tuh supaya nggak berceceran di mana-mana gitu. Kalau clip on tadi cuma dikasih plastik doang, tapi kalau ini kita dikasih tas. Lalu juga kita ada buku panduannya di sini, kita bisa baca cara penggunaannya gimana supaya nggak bingung lagi caranya. Ya, sekarang kita lihat ya isi tasnya gimana. Kita mau lihat juga mic-nya gimana dan selain mic kita dapat apa aja nih. Kita lihat mic-nya. Ya, mic-nya seperti ini. Kabelnya panjang nih teman-teman, sampai berapa meter ya? Kayaknya kemarin kulihat tuh panjangnya sampai 4 meter teman-teman. Lihat ya, ini ada dua nih ya, agak repot juga ya panjangnya, tapi memudahkan kok ini kontennya bisa dari jarak jauh, cukup jauh juga, nggak terlalu dekat dari itu. Beda sama yang clip on ini pendek banget, ini panjang banget nih ya, ini agak repot memang ya. Dan di sini juga ada ini kayaknya splitternya untuk mic ini sih. Jadi kalau beli mic ini nggak perlu lagi beli splitter teman-teman. Terus cara kerjanya juga gampang. Di sini ada kamera, ada smartphone. Jadi kalau kalian rekam pakai HP, tinggal cetekan aja ke bawah. Kalau kalian pakai kamera-kamera tuh, kalian cetekan aja ke atas, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu selain itu kita dapat apa lagi ini ya? Kita buka dulu isinya.
aku lihat di sini kayaknya ada untuk apa, jepit gitu ya, untuk dijepitkan di baju kalian, pakai itu aja. Terus di sini busanya, ini busanya sama kayak clip on tadi, untuk redup suara itu, untuk ngilangin suaranya supaya nggak noise. Ya kita pasang dulu ya, kayak gini hasilnya, bisa dilihat ya, sama aja kayak clip on. Ya ini dia dual micnya, kepalanya ada dua nih. Kalau kalian mau rekaman solo tinggal pakai clip on, kalau rekamannya berdua ya pakai ini aja. Sekarang kita singkirkan dulu, kita unboxing barang berikutnya. Sini kita akan unboxing dari tripod super mini. Harganya ya, untuk ini tripodnya harga aslinya 55.000 atau sampai 40.000. Kemarin di sini toko ke sini ada 40.000 sih jualnya, murah kok di sini. Tapi kemarin ya di apa aku dapat diskon sampai 13.000 kok di Shopee kemarin, makanya aku empat aja lah beli gitu. Ya kita keluarkan dulu isinya, tadi ada untuk tripodnya dan ini untuk holdernya. Holdernya ini untuk naruh HP kalian. Kayak gini ya, ditarik bisa. Seperti contohnya di sini nih contohnya. Dan ini yang untuk standnya, tripod untuk berdirinya, bisa diputar. Kita turunin dulu kakinya ya, nggak tinggi-tinggi amat sih ini. Kalau kurang tinggi kalian bisa ngandalkan itu aja sih, apa meja kalian gitu. Ya kita pasang ya holdernya ini, kita putar. Ya hasilnya seperti ini teman-teman. Ya kecil sih, bukan tripod-tripod tinggi gitu ya, ini ya mini gitu. Dan yang lain juga ini bisa dibawa-bawa gitu, di kayak apa ya, kayak ngevlog itu bisa pakai ini. Kalau tripod kan tinggi kan, jadi repot kalau untuk ngevlog jalan-jalan. Kalau pakai ini kan enak, gampang, kecil gitu. Jadi kalau harganya 40.000 ditambah clip-on sama splitter, ya totalnya ya 50.000 kok, bisa dapat ke 50.000, tinggal nego-nego tipis aja. Jadi ya kalau kalian mau konten ya yang simpel-simpel aja, peralatannya itu nggak mau yang, jangan yang langsung beli yang mahal-mahal. Beli clip-on aja, nggak usah yang mau beli kayak mahal yang apa, yang dua ini. Kalau konten kalian solo sendiri yang ngomong di depan kamera atau kayak konten ngevlog atau gaming, ya pakai clip on aja gitu. Kalau berdua ya baru pakai ini ya. Ini juga harganya 150.000, berbeda jauh dengan clip on tadi yang harganya 13.000, jadi ya jauh banget gitu. Ya inilah peralatan sederhana, kalian cuma bisa ngandalkan splitter, clip onnya, terus tripod mininya. Total-total ya harganya 50.000 tadi kalian bisa dapat. Terus kalian ngandalkan konten kalian, kreativitas kalian, gimana kalian kontennya gimana. Kayak aku dulu juga ngandalin cuman ini kok. Tripod juga kemarin minjem kok aku sama teman aku. Ya, sesuaikan aja equipmentnya dengan konten yang kalian mau gimana. Ya, semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Kalau kalian suka tinggal kalian like aja dan jangan lupa subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya Jody Rensa, pamit undur diri dan sampai jumpa.